Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Dari mulai kelas 9, 10, 11, 12, dan 13. Bapak harap semuanya senantiasa baik-baik saja dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada masa pandemi COVID-19 ini, tentunya kita tidak bisa belajar PJOK dengan bertatap muka secara langsung. Oleh karena itu, kita harus mengadakan pembelajaran jarak jauh. Nah, seperti sekarang ini, Bapak akan menugaskan kepada kalian untuk membuat video di mana isi video tersebut merupakan jawaban mengenai pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan, dan pertanyaannya ada 5 butir pertanyaan. Oke. Pertanyaan yang pertama, menurut kalian, seberapa pentingkah olahraga di masa pandemi COVID-19 ini? Udah dicatat? Nah, selanjutnya, nomor 2. Menurut kalian, olahraga apa saja yang dapat kalian lakukan di rumah? Oke, lanjut. Nomor 3. Coba kalian praktikkan olahraga apa saja yang dapat kalian lakukan di rumah. Lanjutan dari nomor 2 ya. Selanjutnya nomor 4. Alat apa saja yang dapat kalian gunakan untuk berolahraga di rumah? Nah, yang terakhir, kegiatan apa saja yang dapat kalian lakukan di rumah untuk membantu orang tua atau membantu meringankan beban orang tua dalam bentuk berolahraga? Nah, seperti itu pertanyaannya. Nah, untuk selanjutnya, sebelum kalian menjawab 5 butir pertanyaan yang tadi, kalian perkenalkan nama dan kelas kalian. Oke? Untuk menjawab pertanyaan nomor pertama, menurut kalian, seberapa pentingkah olahraga di masa pandemi COVID-19 ini? Menurut pendapat saya, olahraga pada masa COVID-19 ini sangatlah diperlukan, karena dengan berolahraga dapat meningkatkan imunitas atau kekebalan tubuh kita. Salah satunya, tubuh kita akan terasa lebih fit dan lebih bugar. Nah, silahkan kalian jawab menurut pendapat kalian masing-masing. Oke? Nomor 2. Menurut kalian, olahraga apa saja yang dapat kalian lakukan di rumah? Menurut pendapat saya, salah satu olahraga yang paling mudah dilakukan di rumah yaitu melakukan push up atau sit up. Nah, seperti itu. Pertanyaan nomor 3, coba kalian praktikan olahraga apa saja yang dapat kalian lakukan di rumah. Oke, Bapak contohkan. Sekarang Bapak contohkan OTW keluar rumah dulu ya. Yang selanjutnya nomor 4, apa saja alat yang dapat digunakan untuk berolahraga di rumah? Nah, kalian bisa memanfaatkan alat bekas atau yang tidak terpakai. Kalau saya mencontohkan ini, botol minum 1,5 liter. Ini dapat digunakan untuk melatih otot biceps. Untuk melatih otot ini, nah, dilakukan seperti ini. Nah, bisa 1x12 kali, dan ini tangan kanan dan kiri harus seimbang ya. Atau kalian bisa menggunakan 2 botol tersebut secara bersamaan seperti ini ya, secara bersamaan dengan posisi yang baik dan benar. Kalian bisa searching di YouTube ya.
Dan yang terakhir, kegiatan apa saja yang dapat kalian lakukan untuk membantu meringankan beban orang tua kalian di rumah, tetapi masih dalam bentuk olahraga. Oke, saya contohkan. Menyapu, mencuci pakaian, dan masih banyak lagi ya. Itu saja mungkin. Nanti saya akan contohkan contoh nomor 5, OTW ambil sapu. Oke. Nah, mungkin cukup sekian tugas yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Selamat mengerjakan tugas, dan kalian harus waspada dan harus tetap memakai protokol COVID-19 dalam melaksanakan tugas di dalam maupun di luar rumah. Selamat bertemu di jam pelajaran selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.